Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, pemerintah Desa Sumber Arum berharap peternakan warga Desa Sumber Arum semakin maju sehingga ekonomi semakin meningkat. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati gelar pelayanan kesehatan hewan bertujuan untuk memberikan manajemen kesehatan hewan ternak agar hewan ternak warga setempat semakin sehat dan produktif. Acara sosialisasi tersebut diselenggarakan di kantor Desa Sumber Arum yang dihadiri oleh pemerintah desa, warga setempat, dan anggota Satgas. Sunari, warga desa Sumber Arum, mengatakan dengan adanya acara tersebut, ia dapat belajar dan mendapat wawasan mengenai cara memelihara kesehatan hewan ternak sapi yang dimilikinya. Acara sosialisasi tentang kesehatan hewan. Banyak ya. Dari TMMD juga banyak memberikan penjelasan, dari Bapak Kades juga banyak memberikan penjelasan, itu juga dari dokter hewannya. Mudah-mudahan juga sering-sering ada ya, biar nanti masyarakat tumbuh ekonominya. Sunari berharap kegiatan seperti pelayanan kesehatan hewan ternak seringkali digelar agar dapat menambah wawasan warga setempat. Tim Liputan, Bandung TV.